Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita punya alat untuk mengambil mangga ya. Bisa juga sawo. Penampakannya seperti ini. Kita siap-siap jika nanti sudah mau musim panen. Nah, bagaimana caranya? Jadi begini. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah bambunya sendiri ya. Terserah bambunya mau berapa panjangnya, yang lebih panjang lebih baik kita. Usahakan jangan terlalu mudah, kalau misalnya mudah nanti ininya juga cepat rusak ya. Kalau terlalu tua pun nanti pas di sininya bakalan patah ya. Nah, jadi di sini kita punya satu bambu ya, satu potong bambu. Nah, di sini tuh kita punya satu buku. Satu bukunya ini dibelah-belahin ya. Dibelah-belahin seperti ini. Nah, nanti jika sudah kita siapkan juga yang bulat di sini, bisa dari bambunya sendiri, ini dari kebetulan dari pipa peralon ya. Jadi udah pasti bulat. Di sininya juga kita dari bambu jula-jali seperti ini. Nah, nanti kita di sini akan buat boleh dari kawat ataupun alat lainnya ya. Gitu. Jadi ketika ini kita pergunakan, caranya bagaimana? Jadi si mangga akan masuk ke sini. Nah, ketika udah masuk ke sini, nanti karena di sini ada tali ya, ada kawat. Ketika kita tarik ke bawah, nah jadi si batangnya akan putus, akan lepas gitu, lalu nanti akan tertahan di sini, jadi tidak mudah jatuh. Gitu, jadi tidak rusak untuk buahnya. Nanti kita akan coba jika buahnya sudah mau panen ya, karena sekarang masih kecil tuh, masih kecil. Oke, sekian saja review singkat kita kali ini. Bagi yang pertama kali, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya ya. Hatur nuhun.